بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين. باب في العارية إن باب تنتم جم. Jadi minjem itu ada aturannya. Bitasdidil ya'i dengan tasdid ya'ariya. Wa takhfifiha dan tidak pakai tasdid ariyati. Fil ariyati. Boleh ariya, boleh ariyati. Wa ya ismun, dia adalah nama lima yu'aru, bagi sesuatu yang dipinjam. Walil aqdil mutadammini, dan bagi akad yang mengandung. Li'ibahatil intifa'i, bagi membolehkan mengambil manfaat. Bima yahillu, dengan sesuatu yang halal. Al-intifa'i, oleh mengambil manfaat dengannya. Ma'a bakho'i aini, serta kekel zatnya. Liya ruddahu, supaya ia dapat mengembalikan akan dia, supaya ia dapat mengembalikan barang yang dia pinjam itu. Itu namanya minjem. Jadi minjem itu entar kita bisa kembaliin lagi ya. Kalau minjem nggak dipulangin, itu bukan minjem. Itu namanya ya, apa tuh, merampok ya. Punya orang diambil, haram. Jangan sampai itu kita mengambil punya orang, nanti ada akan akibat buruk kalau kita ngambil punya orang. Min ara, diambil dari kata ara. Zahaba, maknanya zahaba, pergi. Kita kalau minjamkan barang kita dipinjam, pergi, dipinjam orang. Waja'a, dan datang, pergi, nanti datang lagi orang pulangin. Misur'atin, dengan cepat. La minal ari, bukan diambil dari kata ari. Kalau arun maknanya bukan ya zahaba, ja'a, bukan. Oh, arun maknanya aib, maknanya ya, bukan dari arun tapi dari ara. Wa hiya mustahabbatun asalatan syiddatil hajati ilaiha. Wa hiya, dan dia itu minjem, hukumnya mustahabbatun, disunnahkan. Asalatan, pada asalnya. Jadi pada asalnya itu sunnah. Lisiddatil hajati ilaiha, bagi sangat hajat kepadanya. Ya, kepada minjam itu. Jadi kalau sangat hajat kepada minjam, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi sangat hajat minjam, hukumnya sunnah. Ya. Waqad tajibu, dan kadang wajib minjem. Ka i'arati saubin, seperti minjem baju. Tawaqqafat sihhatu sholati alaih, yang terhenti oleh kesahan sholat atasnya, atas baju tadi. Kalau dia enggak pakai baju, sholatnya enggak sah. Dia enggak punya baju, maka minjem jadi hukumnya wajib.
Wa ma yunqizu ghariqan, dan sesuatu yang dapat menyelamatkan orang yang tenggelam. Ada orang tenggelam, ya, kalau kita enggak tolong dia segera mati, dia bakal mati. Maka kita wajib minjem apa umpama kita enggak bisa nolongin kecuali pakai umpama di situ ada bambu biar dia pegangan. Ya, kita pinjam tuh bambu umpama biar dia bisa pegangan, biar enggak kelelep umpama, biar enggak kebawa arus umpama. Hukum minjamnya wajib. Atau ada tambang di situ, kita pinjam tambangnya, hukum minjamnya wajib. Untuk menyelamatin orang yang tenggelam. Nah, kita yang minjamin sama hukumnya, wajib juga minjam orang. Ya, sama tuh hukumnya. Au yuzbahu bihi hayawanun, atau disembelih dengan sesuatu itu yang dipinjamin, ya. Hayawanun, akan hewan, buat disembelih hewan, muhtaramun, yang dihormatkan. Yukhsha mautu, yang dikhawatirkan, yang ditakuti akan matinya. Umpama pinjam apa, pisau. Ya. Ini kalau enggak segera disembelih nih, hewannya bakal mati sia-sia. Ya. Umpama dia ketabrak motor tuh ayam, kelepokannya, kelepok-kelepok, masih hidup, celeng umpama. Ya. Pinjam pisaunya, pinjam pisaunya, langsung potong. Ya. Pinjam pisaunya, langsung potong. Wajib pinjamnya. Jangan sampai dia mati sia-sia. Soha min zi tabarru'in, sah, ya, i'aratu ainin, meminjam benda, suatu benda, min zi tabarru'in, daripada, ya, orang yang ahli tabarru, sah. Orang yang ahli sukarela tabarru. Tabarru ini orang yang, ya, sukarela, jadi dia enggak ada dalam paksaan. Ghairi musta'aratin, yang tidak dipinjam, jadi bukan dia boleh minjam, enggak boleh minjam, dipinjam lagi enggak boleh, kecuali diizinkan. Lintipain, untuk mengambil manfaat. Ma'abaqai aini, serta kekal azatnya. Jadi kalau kita minjam sesuatu itu masih ada. Kita minjam apa? Minjam ya motor, motornya masih ada. Minjam mobil, mobilnya masih ada. Bukan minjam mobil, mobilnya hilang. Enggak boleh begitu. Ya, haram. Ya. Ganti. Minjam pulpen. Mamlukin, yang dimiliki. Yang dimiliki apanya? Zalikal intiba'u, akan demikian itu kemanfaatan. Ya. Dimiliki itu, demikian itu kemanfaatan. Walau biwasiyatin, sekalipun dengan wasiat. Ya. Sekalipun dengan wasiat. Ini pun goyah pada hasilnya milik kemanfaatan. Ya, umpama dia diwasiatin ini satu rumah atau satu motor, umpama diwasiatin. Nah, itu ada orang pinjam gitu. Boleh dia pinjamin. Au ijaratin, atau orang sewa. Dia nyewa, orang pinjam, boleh. Yang penting benar aja pinjamnya, itu orang yang pinjam. Wa in lam yamlikil aina, sekalipun dia tidak memiliki ainnya, barangnya juga enggak milikin, bukan punya dia, ya jelas bukan punya dia. Orang dia diwasiatin, dia disewain. Tadi waqfin ya kelewatan tuh. Au waqfin atau waqaf.
Ya, jadi wakafin sesuatu, orang pinjam boleh. Yang penting biar benar aja. Kan ada orang wakaf motor buat pesantren, buat mundar-mandir santri. Bisa enggak begitu? Bisa. Boleh, boleh. Bahwa di sini ada orang tua umum ya, jadi ikhlas. Ada yang mau minjemin motor, minjemin mobil, apa wakopin mobil, wakopin ya motor buat operasional umpama, wakopin mobil buat operasional pesantren, ya boleh itu nanti. Kita pinjamin lagi kepada orang. Orang minjam karena butuh, umpama minjam apa? Orang pengen ke rumah sakit, pinjamin dah, boleh. Qala Asnawi, berkata oleh Imam Asnawi, ya justru boleh lil imam, bagi imam i'aratu mali baitil mali. Boleh bagi imam meminjamkan harta baitil mal. Itu boleh tuh imam tuh minjamin baitil mal. Meminjamkan baitul mal. Bagi imam boleh meminjamkan baitul mal. Mubahin yang mubah. Fala yasihu i'aratu ma yahrumul intifa'u bihi. Maka tidak sah meminjam sesuatu yang haram mengambil manfaat dengannya. Contoh ka alati lahwin, seperti alat main-main. Alat main-main apa? Gitar, seruling, organ dan macam-macam. Itu enggak boleh minjam itu. Haram. Wa farasin, kuda, minjam enggak boleh. Wasilain, senjata li harobin, untuk ya, kafir harbi, enggak boleh. Wa ka'amatin mustahanatin mustahatin mustahatin li khidmati ajnabiyyin, dan seperti budak perempuan yang disyahwati untuk melayani orang laki-laki lain, orang laki-laki lain. Ini enggak boleh dipinjemin, ntar diapi-apiin lagi ya. Jadi kalau budak memang begitu, dulu tuh begitu, ada budak tuh. Ya, ada manfaatnya ya, banyak mudaratnya. Yang budak boleh disetubuhi budaknya. Tapi kasihan perempuan. Wallahu a'lam bishawab.